Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Viral TV. Video kali ini Miss Viral nak senaraikan 12 artis Malaysia yang merahsiakan perkahwinan mereka sampai ada yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun pun ada. Siap ada anak dah besar baru mengaku dah kahwin. Kalau ada nama artis yang tiada dalam senarai ini yang Miss Viral lupa nak sebut, korang boleh komen di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Viral TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Sharifah Sakinah dan Michael Hanson. Pada 4 Februari 2022, Sharifah Sakinah membuat pengakuan yang dia sudah berkahwin dengan warga negara Sweden, Michael Hanson, menerusi satu entry di Instagram miliknya serta menjelaskan kenapa dia merahsiakan perkahwinannya itu. Dalam caption pada entry tersebut, Sakinah menulis, "Ya, kami sudah berkahwin, memandangkan ramai yang bertanya." Tambah Sakinah, dia merahsiakan perkahwinan tersebut kerana isu peribadi dan hal agama. Dia juga berharap orang ramai tidak bertanyakan tentang status perkahwinan mereka lagi. Sakinah bagaimanapun tidak mendedahkan tarikh dan bila mereka berkahwin. Yoni Boy dan Nick Nazira. Ramai peminat terkejut apabila Yoni Boy rupa-rupanya sudah hampir seminggu bergelar suami apabila telah berkahwin pada 20 November 2021. Pada awalnya, Yoni ingin membuat kejutan kepada peminat dengan mengumumkan perkahwinannya pada hari persandingan sekitar Januari 2022. Namun akhirnya berita perkahwinan tersebut dikongsikan sendiri oleh pasangan ini kerana bimbang timbul fitnah pada 25 November 2021. Yoni Boy atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Nuriman Nur Azrin telah sah menjadi suami kepada Insta famous Nick Nazira Nariman dalam satu majlis tertutup di Ampang. Yoni Boy berkahwin selepas sebulan mengikat tali pertunangan. Menurut Yoni Boy, mereka berkenalan dari game online. Pasangan ini berkahwin di usia yang muda, Yoni Boy berusia 23 tahun, manakala Nick Nazira berusia 22 tahun. Brown Palare dan Rosie Izma. Pelakon hebat Brown Palare selamat bergelar suami kepada kenalan lamanya, Rosie Izma, dan juga penerbit eksekutif kepada filem terbitan syarikatnya, Pixel Play, pada 31 Ogos 2013. Berita pernikahan tersebut disahkan oleh juri nikahnya sendiri pada 6 September 2013 dan kemudiannya barulah Brown mengaku sudah menikah dengan isterinya yang dikenali sejak tahun 1999. Brown memang sangat privacy tentang keluarganya kerana dia lebih selesa perjalanan seni dia yang ke depan atau diberi perhatian berbanding keluarganya. Brown yang dilahirkan pada 27 September 1978 berkahwin di usia 35 tahun. Hasil perkahwinan mereka digunakan seorang anak perempuan. Ukasha Senros dan Kamal Adli. Pada 7 Disember 2021, pelakon Kamal Adli dan Ukasha Senros mengadakan sidang media dan mengumumkan yang mereka sebenarnya sudah berkahwin sebulan yang lalu. Mereka mula rapat sekitar tahun 2019 dan kemudiannya mengikat tali pertunangan pada 4 April 2021 dalam satu majlis ringkas yang hanya dihadiri oleh keluarga rapat. Pasangan ini sah menjadi suami isteri dalam satu majlis akad nikah yang diadakan secara tertutup di Janda Baik Pahang pada 5 November 2021. Kamal Adli berkahwin di usia 35 tahun, manakala Ukasha Senros berusia 29 tahun. Datuk Jamal Abdillah dan Zai Izzati Khairuddin. Selepas menduda selama 10 tahun, Datuk Jamal Adillah melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis berusia 23 tahun yang berasal dari Kulim, Kedah. Jarak usia mereka adalah 35 tahun. Difahamkan Datuk Jamal Adillah berkahwin dengan Zai Izzati Khairuddin pada 1 April 2017 dan berita perkahwinan mereka diketahui umum selepas dia membuat pengakuan pada 23 Mei 2017 melalui WhatsApp bersama media. "Betul, saya dah nikah. Cukup setakat itu, tak perlu tanya lebih-lebih." Perkahwinan ini merupakan kali keempat buat Datuk Jamal selepas bercerai dengan isteri ketiga pada 15 Mei 2007. Arif Bahran dan Amirah Syazwani. Penyanyi Arif Bahran mengejutkan ramai orang apabila tiba-tiba dilihat mencium dahi seorang wanita semasa membuat persembahan di Malam Anugerah Drama Sangat 2021 yang bersiaran secara langsung pada 18 Disember 2021. Rupa-rupanya wanita tersebut adalah isteri Arif Bahran, Amirah Syazwani Rizwan, yang dikahwininya pada 3 September 2021 di Jabatan Agama Islam Shah Alam Selangor.
Mereka berkenalan ketika dia menjadi artis jemputan dalam sebuah rancangan masakan terbitan isterinya dan bercinta selama 3 tahun sebelum membuat keputusan untuk berkahwin. Menurut Arif Bahran, mereka merahsiakan perkahwinan tersebut kerana majlis tersebut hanya dilakukan secara kecil-kecilan dan dia tidak mahu menyusahkan rakan industri dan saudara mara. Arif Bahran yang dilahirkan pada 15 Januari 1998 berkahwin di usia 24 tahun. Siti Elizad dan Syamsul Bahrain. Pelakon dan DJ radio Siti Elizad membuat pengakuan yang dirinya sudah pun menjadi isteri selepas 3 bulan usia pernikahan. Elizad dan Syamsul Bahrain selamat diijab kabulkan pada 11 Januari 2015 dalam satu majlis tertutup di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Elizad membuat pengakuan menerusi Instagramnya pada 11 April 2015. Dia juga memohon maaf kerana berhasil mengenai majlis pernikahannya itu kerana menghormati permintaan keluarga, terutama bapa yang kurang sihat dan uzur. Elizad yang dilahirkan pada 25 Mei 1984 berkahwin di usia 31 tahun. Azli Khairi dan Nurul Hidayah. Pada 27 Januari 2022, Azli Khairi ada memuat naik video bersama seorang wanita menerusi Instagram yang mengundang pelbagai spekulasi. Rupa-rupanya wanita tersebut adalah isterinya yang dinikahinya setahun yang lalu, iaitu sekitar Januari 2021. Malah hasil perkahwinan mereka digunakan cahaya mata lelaki yang kini berusia hampir 6 bulan. Ini merupakan perkahwinan kedua bagi Azli dan Nurul Hidayah kerana masing-masing pernah bercerai sebelum ini. Menurut Azli, dia merahsiakan perkahwinannya kerana menghormati pendirian isterinya yang tidak mahu soal peribadi didedahkan. Aliyah dan Tok Ram. Perkahwinan antara penyanyi Aliyah dan ahli muzik popular Ramli MS mula diketahui ramai selepas sekumpulan pegawai Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, membuat serbuan di rumah mereka kira-kira pukul 7.30 pagi pada 28 Ogos 2014. Rupa-rupanya Tok Ram dan Aliyah telah berkahwin di Batam, Indonesia pada 18 Mac 2013 dan merahsiakan perkahwinan mereka selama setahun 5 bulan. Datin Aliyah ketika berkahwin berusia 32 tahun, manakala Datuk Ramli MS berusia 54 tahun. Jarak umur mereka adalah 22 tahun. Wawa Zainal dan Aira Zafri. Pasangan pelakon dan usahawan berjaya Wawa Zainal dan Aira Zafril mula berkenalan apabila sama-sama membintangi filem Klik pada tahun 2010. Mereka kemudiannya berkahwin secara rahsia pada 25 Februari 2012 di rumah pengurus Airil ketika itu mengikut syariat Islam dan bukan undang-undang negara. Airil ketika itu berusia 24 tahun, manakala Wawa berusia 21 tahun. Selepas mendapat tahu Wawa mengandung, Airil membuat keputusan untuk bernikah sekali lagi pada 4 Februari 2013 dan kali ini mengikut undang-undang pula. Orang ramai mula tahu yang pasangan ini sebenarnya sudah berkahwin selepas Wawa melahirkan anak pertama pada 24 Ogos 2013. Airil dan Wawa melakukan sidang media bagi menjelaskan isu tersebut pada 11 Oktober 2013 dan mengaku yang mereka sebenarnya sudah berkahwin lebih 1 tahun 7 bulan, iaitu pada 25 Februari 2012. Menurut Wawa, dia menyembunyikan status sebenar perkahwinan mereka kerana menghormati kontrak dengan pihak pengurusannya sendiri, MIG Production. Hasil perkahwinan mereka digunakan 4 orang cahaya mata, Tajul dan Nurul Syamizah. Sekitar Oktober 2019, peminat dikejutkan dengan berita yang penyanyi popular Tajul Arif sebenarnya sudah 2 tahun berkahwin. Ketika itu, isteri Tajul sedang hamil anak pertama dan usia kandungan memasuki 8 bulan. Dia sah bergelar suami kepada gadis pilihannya, Nurul Syamizah Eddy, pada 10 Disember 2017. Tajul yang dilahirkan pada 1 April 1998 berkahwin di usia 19 tahun. Sebab utama dia merahsiakan perkahwinan kerana bimbang akan kehilangan peminat selain tidak mahu privasi keluarga diganggu. Hasil perkahwinan mereka digunakan 2 orang cahaya mata, iaitu Adriana Karissa dan Adrian Rifki. Siti Syahriza, Ija dan Muhammad Silahuddin.
Sekitar Jun 2009, pelakon Siti Syahrizal atau lebih dikenali sebagai Eja akhirnya membuat pengakuan yang dia telah berkahwin dengan Muhammad Silahuddin di London. Pendedahan tersebut dilakukan apabila Eja hamil 5 bulan dan mengelak dari sebarang fitnah terhadap anak yang dikandungannya itu. Apa yang mengejutkan ramai, Eja telah berkahwin selama 10 tahun. Tambah Eja, perkahwinan tersebut dirahsiakan atas permintaan suami. Hasil perkahwinan mereka digunakan seorang anak perempuan, Nur Aisyah. Jadi ini antara 12 artis Malaysia yang merahsiakan perkahwinan mereka. Kalau ada nama tertinggal atau info kurang tepat, korang boleh komen di bawah. Kalau suka video ni, boleh like dan share apa komen korang.